tadi pagi syuting aja ditemenin sama Les. Selamat sore Bilang. Niki. Semuanya jangan lupa like, comment, and subscribe. Hai guys, ketemu lagi di Peleslaran. Kabar terbaru terupdate tentang Lesti dan Bilar. Tentu kalian selalu penasaran dan menunggu-nunggu kabar bagaimana idola dan kesayangan kita ini, Lesti dan Bilar, yang selalu mencuri perhatian kita semua. Nih, emang dong, seperti dan lagi bukan di Indonesia. Gak ada, gue gak bahas apa. Parah banget. Ditemani Lesti, syuting Rizky Bilar hari ini begitu mengesankan dan juga ia nampak begitu semangat. Ya, terlihat Rizky Bilar begitu antusias dan menunjukkan betapa ia benar-benar sudah bekerja keras. Nampak ia begitu menjiwai perannya. Tentu bagaimana tidak, ada yang kasih semangat, ada yang kasih support. Kalau kalian juga bagaimana, kalau ada yang kasih support, kasih semangat, tentu hal itu akan menjadikan kerjanya semakin mantap saja. Ya, hal itu pun terjadi pada si Bilar. Bilar nampak begitu antusias ketika ada sang kekasih di sampingnya. Semangat 45-nya, semangat perjuangan untuk segera memantaskan diri menjadi imam yang baik bagi kekasihnya itu nampak sudah. Begitupun Dede Lesti yang begitu bahagia menemani kekasihnya yang lagi syuting. Tentu mereka sama-sama adalah buciner, ya sama-sama budak cinta. Seneng kan liatnya guys, kalau sudah begini kontak serasi, kalau gak ada jadwal, gak ada kerjaan, saling menemani, saling memberikan support, saling kasih semangat, pokoknya best lah gitu kan Bang Bi. Oke, begitu kan guys. Ya, nampaknya hari ini adalah hari terindah bagi kita semua, tentu juga bagi mereka berdua. Walau memang tak nampak secara jelas posisi dan keberadaan si Dede, tentu saja Bang Pi ya berusaha tak selalu mengupload, mengunggah hal privasi mereka. Itu adalah hal privasi, hal yang menurut mereka adalah sesuatu yang tak harus ditampakkan dan tak harus menjadi komersil publik. Jadi kalian harus mengerti sendiri. Yang terpenting bagi kita saat ini adalah mendoakan mereka berdua, mendoakan Lesti dan Bilar segera ya menjalani hubungan yang lebih serius, yakni menikah tentunya, menjadikan hubungan mereka berdua jadi halal. Jadi kemana-mana sudah enak saja, kalau nggak ada kerjaan dan ini kan bisa barengi pasangan satu sama lain. Tentu hal itu adalah menjadi bumbu-bumbu dari benih-benih cinta yang makin bersemi indah di hati mereka masing-masing. Tentu di hari ini kita berbahagia, Lesti dan Bilar pun berbahagia. Jadi bagi kalian yang ingin kabar terbaru terupdate tentang perkembangan hubungan Lesti dan Bilar, juga berada di mana, keuangan, kegesrekan, dan hal lain mengenai update berita mereka berdua, jangan lupa untuk selalu stay tune di channel ini. Caranya dengan klik subscribe dan nyalakan loncengnya
karena kita akan berusaha menyuguhkan kabar-kabar terbaru terkini mengenai hubungan Lesti dan Bilar yang setiap saat tentunya pada kalian tunggu. Hal itu hanyalah untuk mengawal mereka semua, yakni Lesti dan Bilar, hingga halal. Jadi hubungan mereka menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah nantinya tentu ketika mereka menikah, mengikat janji suci di depan penghulu nanti. Itu saja kabar di hari ini mengenai keseruan syuting Bilar yang ditemani oleh kekasih hatinya. Bagaimana kira-kira menurut kalian, cute tidak syuting Cinta Nikita kali ini? Jadi silahkan kalian komentar di bawah. Jangan lupa like, subscribe. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.